Sebagai orang tua, Fahri Albar dan Renata Kusmanto tentunya kini tengah disibukkan dengan memantau tumbuh kembang kedua anaknya, yaitu River Syah Albar dan Clover Satin Albar. Bahkan dalam memantau bakat anak pertamanya River yang gemar bermain musik, pasangan ini juga akan selalu mendukung untuk menekuni bakat sang anak tersebut. Bahkan demi River semakin mendalami bermain drum, Fahri pun akhirnya membelikan sebuah drum mini untuk melatih keahlian sang anak. Saya sih sama dia segala macam sih. Lebih ke apa ya? Yang seperti kalian ekstrim. Ekstrim dan eksplorasi bakatnya dia juga sih sebenarnya. Nah, kayak drum apa. Itu pun saya enggak paksain. Jadi karena saya melihat dia sering bakar-bakar gitu dan temponya juga. Ya udah saya beli drum kecil gitu. Kayak musik dia tuh bisa kayak apa sih, meja sama garpu sendok dia bikin jadi musik, jadi drum-drumman segala macam sih sebenarnya. Abis itu dia bisa tiba-tiba, aduh ada videonya nggak tuh, saya kaget ke toko musik, saya diem-diem, dia ke piano, nggak pernah nyentuh piano, nggak pernah ada piano, nggak tahu dia ngerti dari mana, mungkin pas di YouTube nonton konser bapaknya kali ya, kakeknya ngeliat keyboardis kayak gimana. Saya videoin mumpet dinding, dia mainnya udah duduknya bener. Habis itu ding-ding, bener-bener. Kamu bakat dari mana tuh? Kamu kan teloyang kan penyanyi. Diakui Fahri dan Renata, ketertarikan River di dunia musik memang diturunkan dari sang kakek, yaitu Ahmad Albar. Bahkan saat River masih berusia 10 bulan, Fahri juga mengaku buah hatinya tersebut sudah menyukai musik rock milik God Bless. Ya menurut saya sih, untuk dari umur dia 10 bulan gitu-gitu udah denger musik rock, udah joget-joget, seneng, aneh juga. Soalnya dia ngefans berat sama God Bless. Lebih sering lihat YouTube video musik eyangnya sih. Dia minta eyang, favorit gitu kan. Habis itu ya dari kita yang ini, habis itu dia sekarang udah pilih sendiri lagu favoritnya. Dan dia lebih seneng konsernya dibanding dengerin lagu ini. Hey, never.